Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, hari ini aku nak bagi korang tips yang sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat guys. Tapi hanya yang korang boleh dapat dalam Al-Quran. Dalam surah Taha, surah 20, ayat 124. Allah berfirman, A'uzubillah minasyaitanirrajim. Wa man a'arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Allah berkata, jika kamu berpaling daripada mengingatiku, maka penghidupan kamu akan menjadi sempit. Guys, ini satu warning yang sangat-sangat bahaya guys. Kalau kita baca Al-Quran, kalau kita faham Al-Quran, kalau kita tadabbur Al-Quran, kita akan jumpa ayat ini dan kita akan jumpa amaran ini. Simple saja guys. Allah cakap, kalau kau berpaling daripada ayat-ayatku, penghidupanmu akan sempit. Guys, jadi kalau kehidupan kita nak dilapangkan, nak ditenangkan, nak dibahagiakan, ambil jalan ini guys. Ingat pada Allah, berzikir pada Allah, taat pada Allah, baca Quran, faham amal dan sampaikan, tadabburinya dan cuba untuk keluar berdakwah. Guys, kehidupan kita sempit guys. Kenapa guys? Kerana kita tidak mengingati Allah. Kerana kita menjauhkan diri daripada Allah. Kita menjauhkan diri kita daripada Al-Quran. Kita menjauhkan diri kita daripada mengingati Allah. Guys, Al-Quran itu petunjuk guys. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan dan ia menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa guys. Apa lagi yang kita nak guys? Ambillah Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, dan jika kita ingin bahagia, jika ingin hidup kita tenteram, jika ingin kita jika ingin keamanan dalam kehidupan kita, maka mengingati Allah itu adalah satu keutamaan. Dan taatlah pada Allah, ajarannya, baca Quran dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bahagia, kita akan tenang. Kerana ada satu tempat di dalam tubuh badan kita yang membuatkan kehidupan kita menjadi tenang dan sejahtera, iaitu hati. Jika hati yang tenang, hati yang sentiasa mengingati Allah, InsyaAllah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.